Khabar, nama saya As Samad. Dalam video hari ini saya nak tunjuk beberapa idea picking yang mungkin picking teknik yang asas, beberapa latihan untuk sesiapa yang mencari latihan basic untuk picking. Okay? Tapi sebelum tu, kalau menonton video ni di Facebook page saya, pastikan klik like dan klik follow. Kalau di YouTube channel saya, youtube.com/asamad, pastikan subscribe dan klik notification bell supaya loceng notification tu kalau ada video baru boleh dapat. Dan kalau di Instagram saya, tolong follow. Okay? So, picking exercise yang saya nak tunjuk ni, satu, kita mulakan dengan beberapa picking kombinasi yang asas, yang kira rudiment, kira macam rudiment lah hari ni. Satu cara kita nak belajar picking, contohnya, kita boleh pilih main 4 note, actually 2 note pada setiap tali. 2 note ni maksud dia, setiap kali kita pick down, kita pick up. Bila kita pick down dengan up ni, bila kita go pada tali, dia dah keluar kan, pick dia, bila kita down, dia rehat pada tali gitar tu, tali gitar yang kelima tu. Lepas tu up, dia keluar. Jadi ni maksud dia, bila setiap kali saya buat upstroke, setiap kali saya buat upstroke, saya boleh pergi kepada mana-mana tali gitar yang lain. Jadi, picking teknik exercise ni sesuai untuk contohnya kalau kita mainkan pentatonic. Down, up, boleh pergi tali stroke-nya. Dan walaupun picking exercise ni sesuai untuk pentatonic, dia bukan saja sesuai untuk pentatonic saja, tapi apa-apa kombinasi kalau kita mainkan dua note pada setiap tali. Contohnya, kita boleh gunakan untuk arpeggio juga. Contohnya, kalau kita mainkan arpeggio, contohnya A minor, A minor 7, A, C, dua note kan, lepas tu E, G, lepas tu A, C, lepas tu E, G, A, C, E. Artinya, walaupun itu arpeggio A minor 7, tapi masih down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Dan last kali kita pick down. Satu lagi benda lain kita boleh buat, contohnya kalau kita nak buat satu cara kombinasi note yang dinamakan approach note. Kalau dekat C major, mungkin saya nak mainkan arpeggio C, E, G, C, E, G. Tapi approach note ni, kita sebelum kita mainkan note dalam arpeggio tu, kita main note daripada bawah. Bunyi dia macam ni. Ni pun dua note tiap tali. B, C, D sharp E, F sharp G, B, C, D sharp E, F sharp G, B, C. Okay. Yang bagus ni, sebelah tangan kiri ni, tangan fretting ni, saya cuma pakai jari pertama dan jari kedua. Dan picking teknik dia masih down up. Dua note pada setiap tali. Apa lagi yang kita boleh buat kalau yang dua note ni? Kalau kita buat sequence pentatonic pun, tadi yang tadi keseluruhan pentatonic, tapi kalau kita buat, kita boleh ambil fragment pentatonic. Boleh juga kita buat. So, kalau kita buat fragment pentatonic atau nak buat riff ataupun nak buat pattern yang kira daripada inside ke outside pun boleh. Jadi, ini satu cara berfikir pasal picking yang nampak simple tapi boleh memberi kita idea yang berbeza pasal latihan. Jadi, kita tahu kita pick dua note pada setiap tali, apa jenis licks yang kita boleh dapat. Malahan, tengok ni, kalau kita buat skill C major pun kita boleh buat. Ni menarik. C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi dua note pada setiap tali. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Sini, tu, tu banyak. Okay, bila naik balik. Jadi, mulanya dua note pada setiap tali. Apa untungnya latihan ni? Latihan ni memberi kita satu jenis konsistensi, picking secara konsisten, dan memberi kita fokus pada apa benda variasi yang kita boleh dapat pada tangan kiri, sementara tangan kanan ni fokus pada down, up, down, up, down, up. Dan bila kita buat ni, nama dia downward pick slanting. Kalau awak study, pernah tengok video Troy Grady, nama dia downward pick slanting. Pick tu rehat pada tali tu, bila keluar
bila tu naik atas, dia keluar daripada tali tu. Okay. Jadi ni boleh dijadikan latihan asas ataupun latihan picking untuk supaya kita lebih kreatif mencari idea melody pada gitar. Kalau awak berminat nak mendalami ni lagi, kalau nak memahami fretboard, boleh consider dapat rahsia jadi hero major skills untuk memahami fretboard, major skill terutamanya. Dan kalau nak mendapatkan latihan teknikal yang agak asas tapi bagus untuk warm up setiap hari, terutama kalau awak tak banyak masa nak praktis, consider dapatkan cabaran hero major skills. Dua-dua ni saya akan letak link dekat video ni, somewhere on sebelah kiri ke bawah, mana sama. Dan itu saja hari ni. Semoga video ni membantu kepada siapa yang nak mendalami ilmu picking, dan semoga lebih mahir dan lebih koordinasi lagi. Okay? Kalau suka video ni, make sure click like, subscribe apa semua tu. Dan juga kalau nak video macam ni lagi, leave a comment. Cakap, you know, saya nak video, lebih banyak video pasal picking ke, pasal rudiments macam ni, pasal asas ni. Let me know. Okay, terima kasih dan kita jumpa dalam video akan datang. Okay.